Halo teman-teman, ketemu lagi di video saya ya di Dance Life. Kali ini saya lagi ada di Dream Cruise Genting ya. Nah, ini kita lagi mau jalan, mau berabuh kapalnya. Sebelum kita mulai video, yuk lanjut, tolong di like dan di subscribe video saya dan bisa di share ke seluruh dunia. Ini ada video singkat ya teman ya. Nah, itu kita dari dermaganya, itu ada kantor untuk terminal untuk tadi kita check in imigrasi segala bla 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 ya. Nah, ini kita sekarang udah meninggalkan untuk dermaga, kita udah berlayar. Kita lebih dulu ya daripada si Celebrity X Cruise itu loh. Ya, itu lebih kapal pesiarnya lebih kecil. Kalau yang Genting Dream Cruise ini lebih besar ya. Nah, tuh ya. Nah, orang lagi di balkoninya lagi memvideokan semua. Tuh, ya ini lautan bebasnya. Keren ya, teman-teman ya. Semua itu lagi membuat videonya. Nah, itu kita lagi mau mundur ya. Sekarang tepat jam 7 kurang ya, 7 kurang. Jadi udah mau menjelang jam 7 malam tapi masih terang ya. Nah, kayak gini ya teman-teman ya. Ini kita udah menjauhi dermaganya. Kita mau menuju ke lautan lepas. Nah, itu lebih kecil ya teman-teman ya. Celebrity's X Cruise ya, kalau kita bisa lihat. Ini adalah pengalaman yang bisa dibagikan kepada teman-teman kita sekalian yang ingin berpergian dengan kapal pesiar ya teman-teman ya. Modus ini. Dan kita bisa lihat di sana adalah untuk loading dock ya, bongkar bagasi, makanan, supply-nya semua di sana. Nanti tinggal dimasukin ke kapal dengan menggunakan forklift yang begitu banyak ya. Ada 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ada 14, 15, 16, 17, 18 forklift. Nggak tahu kalau di dalam gudangnya masih lebih banyak lagi ya. Jadi kalau kalian teman-teman bisa lihat tingginya si tempat imigrasi bangunan itu di tengah-tengah itu lebih rendah dibandingkan dengan kapal pesiar ya. Iya dong, kalau si Genting ini aja sekitar 16 lah deck ya, 16 lantai ke atas. Kalau yang si Celebrity X Cruise itu saya nggak tahu berapa ya teman-teman ya. Nah, ini adalah lautan lepasnya, kita sudah meninggalkan. Jadi ini agak bergetar dikit ya teman-teman ya. Dan kita bisa melihat ada sekocinya tuh ya. Ini dia bergerak untuk mundur ya. Nanti dia baru muter nih kayak ini. Kayak kepalanya di depan sana teman-teman. Ini dia mundur dulu nih, belakangnya nih. Ini belakangnya saya yakin. Karena ini untuk engine-nya, mesinnya ya, semua lagi pada keluar semua melihat ke lautan lepas ya. Jadi dia mundur dulu engine-nya, makanya agak bergetar kenceng. Dan nanti kalau sudah keluar dari dermaga, dia putar balik kepalanya menuju ke depan. Begitu sistemnya ya. Nah, di kejauhan kita bisa melihat ada si Celebrity's X Cruise itu. Dari tadi ya teman-teman ya, itu belum berlayar ya. Orang-orangnya udah banyak tuh pada di atas semua tuh. Nggak tahu kenapa belum berlayar sampai detik ini ya. Dan di sana ada pelabuhan Singapura yang begitu padat dan sibuk ya teman-teman yang terkenal ya. Dan hari sudah menjelang malam ya. Ini agak mendung tipis-tipis dan kabutnya sudah mulai menghilang ya. Nah, kita lihat nanti kalau dia sudah bermanuver ya. Ini adalah pandangan dari balkoni kamarnya kita ya. Nah, kalau bisa lihat itu adalah untuk profilernya itu dia berputar, nanti dia mau bergerak untuk memutar kepalanya seperti ini. Oke, nah kita lihat dari kejauhannya. Nah, gitu ya. Ini ada pengaman yang jarang-jarang ya teman-teman ya, kita naik kapal pesiar dan bisa membagikan kepada teman-teman sekalian yang menonton. Makanya jangan lupa di tengah-tengah video ini di like dan di subscribe ya teman-teman ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kita semua. Dan di sana juga ada satu kapal untuk menarik ya. Jadi mungkin kita juga ditarik juga nih. Mungkin ada kapal seperti itu yang menarik bagian depan atau belakang supaya dia bisa berputar lebih cepat ya. Nah, seperti itu. Nah, ini adalah untuk balkoni ya. Jadi berasa ya teman-teman ya kalau untuk pergerakan mundurnya ini, nanti dia muter kepalanya mungkin ke arah sisi kanan kali ya, saya juga nggak kurang tahu ya, kurang paham ya. Oh, ini dia lagi mundur.
mundur. Nah, kalau teman-teman bisa lihat ini handphone saya di bersandar tangan di kayunya. Jadi dia bergetar ya. Tuh. Tadi saya juga lagi mandi juga agak bergetar. Nah, itu sih terus Cavitis ya, semakin kita tinggalkan ya semakin jauh. Oh, jadi dia pelan-pelan kepalanya memutar ke kiri ya teman-teman ya. Nah, ini kalau kita bisa lihat buntutnya memutar ke kanan. Jadi kepala ini nanti bermanuver ke kiri, baru dia memutar ke pergerakannya. Kita menghadap ke pelabuhan nanti pelan-pelan ke arah bukit nanti, baru kita muter ke kiri gitu. Kita lihat ya. Tuh, keren ya. Wah, bagus pemandangannya. Ya kan dia bermanuver ke kiri ya kepalanya. Nah, bener. Oh, ini ada skocinya kalau kita bisa lihat. Untung masih terang ya, jadi bisa kelihatan ya. Kalau udah gelap kita udah susah untuk melihatnya. Oke, nah itu dia. Oh, cepet juga ya manuvernya. Jadi dia balas ke kanan buntutnya dan kepalanya masuk muter ke kiri itu. Wah, halus keren. Nah, di sana kita bisa lihat itu ada kapal tanker apa kapal tongkang. Kayak tongkang ya. Nah, dia nanti bermanuver. Oh, mungkin lautannya ke arah sana kali ya. Kita lihat aja dia nanti berabunya ke arah mana. Nah, ini dia pelan-pelan ya. Tuh kan tadi kan dia memutar ke arah pelabuhan, nanti mungkin nggak tahu nih muternya 180 derajat ke arah belakang sana atau ke arah sana belayarnya. Saya nggak tahu ke arah sana atau ke arah sana, kita lihat aja nanti. Yang pasti ini pergerakan air lautnya lagi tenang ya, tidak terlalu pasang, tidak terlalu berombak. Jadi cukup tenang lah situasinya karena tadi udah selesai hujannya ya. Nah, tuh buritan depannya dia memutar ke kiri. Kita lihat dia, saya rasa sih ke arah sana kali ya. Ke arah Malaysia dulu nih. Nah, ini kita baru bisa melihat ya. Di belakang kita ternyata banyak kapal-kapal ya. Mau kapal tanker, kapal tongkang, banyak ya. Oh, itu kapal tanker tuh pasti tuh yang gede tuh, yang tinggi. Yang itu ya temen-temen nih, tuh. Yang ini nih pasti kapal tanker. Kalau itu kayaknya kapal pengangkut ini nih, pengangkut pasir segala kayaknya sih. Nah, oke. Okay. Tuh dia masih mutar ke kiri ya, buritan depannya ya, pelan-pelan tapi pasti. Oke, okay, kalau udah selesai. Oh, di sana juga masih ada batas itunya ya. Batas dermaganya ya. Berarti bener kayak ke arah sana dia tuh. Kayak ke arah sana tuh. Ke arah lautan itu. Yang saya perayaan laut dalam. Nah, ini ya. Dia pelan-pelan memutar buritan depannya. Masih memutar tidak secepat ya tadi ya. Kalau ini udah agak lebih slow. Jadi mungkin udah cukup kali ya. Dan haluannya udah mungkin udah buntutnya udah dirasa cukup kali ya. Jadi kalau teman-teman bisa lihat tuh ada itunya ya, batas dermaganya kali ya. Jadi segitu ya ini muternya. Kapal sebesar ini bisa bermanuver secepat ini ya. Cepat ya. Ini butuh tenaga yang besar dan butuh kepiawaian dari nakodanya. Kalau enggak bisa kayak gini. Ini kalau kita lihat ini masih skoci masih rapi ya, masih bersih ya. Menandakan belum pernah diturunkan. Jangan sampai diturunkan ya. Karena sangat berbahaya. Oh, ini udah cukup tenang nih. Kayaknya dia udah mulai bergerak maju ya. Oh, ini udah bergerak maju nih. Udah lurus aja nih. Iya, udah maju. Dia udah tidak bermanuver lagi buritan depannya. Dan untuk belakangnya juga sudah tidak bermanuver ke arah kanan ya.
Jadi dia khusus propellernya itu udah untuk maju aja. Yang saya rasakan ini udah maju. Oke. Jadi kita menuju ke lautan lepas. Lampunya warna-warni ya teman-teman nih. Ini kalau kita bisa lihat. Oh, ada yang lagi lihat juga ya. Oke. Nah, itulah ya kurang lebih ya teman-teman ya. Untuk pergerakan manuver dari dermaga menuju ke lautan lepas ya teman-teman ya. Mudah-mudahan video saya bisa bermanfaat. Dan jangan lupa tolong di like dan di subscribe video saya. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton. Bye.